di sini menunggumu menanti akan kehadiran dirimu. Berkali-kali ku menghubungi kamu berharap oh dan aku cepat bertemu. Jujur aku tak sanggup bila kau jauh, terasa berat dan hampir ingin mengeluh. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta padamu. Mau melahirkan nih teman-teman. Aduh, kita lihat ya. Ya ampun, ini udah mau melahirkan nih Barbie. Aduh Ken, ini istrinya mau melahirkan. Ya ampun, ini melahirkan nih, ada bayinya. End of flashback. Hai teman-teman, kali ini mamah mau buka praktek dokter untuk periksa si Barbie, ada janji. La 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 la. Hari ini dokter mamah mau buka praktek lagi nih. Kita sudah ada janjian dengan Princess Aurora. Katanya ada salah satu boneka Barbie-nya yang mau melahirkan. Kita tunggu kedatangannya ya. Ibu. Loh, 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 loh. Kok sudah datang? Princess Aurora? Kenapa? Ada apa datang ke sini? Apa tuh? Oh, dia bawa boneka Barbie sama Ken. Ini ya? Mau periksa? Lagi hamil Barbie-nya? Lagi hamil ya? Barbie hamil berapa bulan? Oh, salah ngomongnya. Barbie hamil berapa bulan nih? 9 bulan dok. Oh, oke. Sebentar ya, saya siapin peralatannya dulu ya. Tunggu ya. Oke, sudah saya siapin. Biar Barbie-nya duduk sini ya, Princess Aurora ya. Tadi naik apa Aurora kesini? Naik skuter. Barbie-nya nggak sakit kan? Cuman mules aja ya perutnya ya. Dia mau melahirkan. Mau dioperasi atau mau di apain nih? Dioperasi lah bu. Mau ditiup aja. Oke ya, saya siapin dulu ya. Tolong dong bantuin dokternya buat pasang penutup buat operasi. Nah, begitu. Ini buat penutup ya, biar nanti nggak kelihatan ya. Tuh, Barbie-nya di situ tuh. Iya. Sebentar, Bu. Aurora, udah makan belum tadi kesini? Belum, lapar ya? Udah. Kaget, berapa saya. Piring ya? Tiga piring. Ya ampun, sarapan maemnya 3 piring. Waduh, banyak amat ya. Ini ada baju. Baju apa itu? Cantik kan bajunya? Oh iya. Baju Barbie ya? Kita tolongin Barbie-nya ya, melahirkan ya. Besok aja bu. Oh, jangan, orang mau melahirkan sekarang. Ayo dong, tolongin dong. Gimana? Orang pura-puranya dokter. Saya dokter, tapi Aurora asistennya dokter. Ya enggak dong, mau curang. Kok curang? Sini dong, dia udah mau melahirkan nih. Enggak. Tolong, tolong sini. Tolong, mau melahirkan nih. Sini bu, Aurora sini. Jangan jadi pocong, sini. Sini, Princess Aurora. Ini loh Barbie-nya mau melahirkan. Ibu aja kan ibu dong. Lah jangan jadi pocong kalau gitu sini. Saya enggak bantu. Oke deh. Ini udah mau melahirkan nih teman-teman. Aduh. Kita lihat ya. Ya ampun, ini udah mau melahirkan nih Barbie. Aduh Ken, ini istrinya mau melahirkan. Ya ampun. Ini melahirkan nih, ada bayinya. Nung. Princess Aurora, ini bayinya. Nih perempuan nih, cewek. Tuh, ini Ken, anakmu Ken. Tuh, sini.
Sini, Num. Princess Aurora sini. Ini loh. Lihat anaknya Barbie. Udah lihat, Bu. Tuh. Dari kemarin saya udah lihat. Udah lihat ya? Tuh, anaknya cewek, Num. Num. Kita kasih nama apa anaknya? Ya kan ini yang punya anak. Iya, yang ngasih nama juga Princess Aurora. Barbie-nya belum punya ide soalnya. Kita kasih nama Kalela. Apa ya? Hah? Kalela. Halela. Halela. Oke, namanya Halela ya. Panggilannya Hela. Hela, 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 Teman-teman. Wih. Wih, terbang. Terbang. Wih, teman-teman. Kayak kue? Tuh, kayak kue. Oh iya. Kayak kue, bisa digigit dong. Ini udah selesai nih, tinggal bayar. Gimana dong? Saya gak punya uang. Hmm? Saya gak punya uang. Ya udah gratis aja deh. Punya. Mana? Saya pakai koin aja ya, Bu. Gak apa-apa, bawa sini. Ini koin. Nih, uangnya nih, teman-teman. Oke, Ken. Anakmu sudah lahir, Ken. Iya, terima kasih, dokter. Barbie, anaknya cewek ya. Cantik kayak Barbie. Terima kasih, dokter. Itu Princess Aurora kenapa loncat-loncat dulu ya? Mana Princess Aurora? Ya ampun, jualan donat. Kok jadi jualan donat? Ayo nih, udah mau ngajak pulang katanya. Ajak pulang dong itu anaknya sama Ken sama Princess apa ini? Putri Aurora. Ini diajak pulang Barbie-nya, udah mau pulang. Dia udah capek nih. Anaknya gendong nih. Bawa pulang ya. Ken, ikut pulang Aurora ya. Oke, bye-bye. Rok, saya makan, Bu. Mama. Nih. Oh, saya iya. Kasih donat. Ya ampun, dalamnya ada donatnya. Makanya saya jalannya begini. Kayak pocong. Bye bye. Dan jangan kembali lagi ya. Saya mau tutup. Tunggu saya keluarnya. Ini yeah. Besok, Ibu. Oh, besok sampai rumahnya. Iya. Bye bye. Saya mesti jalan ini. Ini Princess Auroranya agak rempong ini. Apa, hati-hati. Hati-hati, Bu. Oh, kan jadi pocong dia. Hati-hati. Yo. Bangun, bangun, bangun. Sini, dibantuin. Sudah, dilepas donatnya nanti jatuh beneran. Dilepas, dilepas. Lepas dulu. Hey, Princess Aurora ketawanya ngekek. Udah ah. Kenapa? Buluk. Apanya? Enggak. Kakinya. Oke. Udah selesai prakteknya. Katanya bayinya mau masuk lagi. Masuk bayinya mau masuk ke perut lagi. Gimana ceritanya? Teman-teman bisa masuk tuh. Oh iya. Perutnya bolong. Coba lihat Barbie-nya perutnya bolong enggak sih? Bolong, Ibu. Atong Ibu ini. Coba lihat. Tuh. Oh iya, teman-teman. Ibu, ini bukannya perutnya ya? Tuh yang Ibu pegang. Nih, perutnya pasang dong. Tuh. Caranya begitu, teman-teman. Tuh bayinya di dalam. Nih, ini kan ada ininya. Iya, udelnya. Terus dipasang. Udah pasang. Gimana? Oh iya, begini teman-teman, perutnya Barbie. Dan dia juga enggak bisa tuh, enggak bisa. Ya udah, dipakein bajunya. Tunggu ini. Agak susah. Ini kancingnya lepas teman-teman. Udah deh, rambutnya bagus teman-teman. Tuh kayak berwarna gitu. Bye bye, jangan lupa like, subscribe.
subscribe dan share dan klik tombol aplikasinya. Dadah, see you. Oh iya teman-teman, maaf ya, Anu udah nggak bisa bilang komen lagi soalnya komen Anu udah tutup. Dadah. Jadi kalau mau ngomong jangan komen sini, ayo sini, makanya harus sini. Dadah, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.